Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mardion Channel. Apa kabar sahabat? Semoga kabarnya sehat selalu, diberi kemurahan rezeki serta dimudahkan segala macam urusannya. Amin. Pada kali ini saya akan berbagi kepada sahabat bagaimana sebuah mesin seperti contohnya mesin ini Yamaha MJ300 itu di starter berat ya, ataupun waktu menghidupkan berat. Ikuti terus sahabat, silahkan ditonton. Dan alangkah baiknya bagi sahabat yang baru bergabung di channel ini ataupun baru menemukan channel ini, silahkan bantu dengan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan terus bersemangat untuk berbagi ya. Ini namanya camshaft sahabat. Ada yang menyebutnya dengan sebutan cam. Ada juga yang mengatakan ini noken as. Nah, pada noken as ini ada yang namanya dekompresi ya sahabat. Adapun fungsi dekompresi sendiri adalah saat mesin baru dihidupkan ataupun baru disetar, dia mengurangi kepadatan udara di ruang bakar piston ya sahabat, sehingga mesin akan menjadi ringan saat kita menghidupkan. Adapun sistem kerjanya saat mesin belum hidup, ini nongol ya sahabat. Jadi pen ini nongol. Jadi saat putaran dia dihidupkan, terus mesin hidup, maka dekompresi ini dengan gaya sentrifugal dia akan bergeser ke samping, ke sini. Dan akhirnya ini nyumput, sahabat. Dan kendala yang sering kita jumpai saat mesin dihidupkan berat itu kendalanya dekompresi, bisa pernya putus nih di sini nih. Ini ada pernya sahabat. Kadang-kadang per ini putus. Kalau enggak pen ini sering juga terjatuh sahabat. Jadi pen ini sering terlepas ya. Sehingga dekompresi sendiri tidak berfungsi sahabat. Jadi kalau mesin di start berat pertama yang harus kita cek adalah settingan klepnya. Jadi settingan celah klep dengan rocker arm ataupun dengan pianonya, setelah setelan ataupun settingannya bagus tapi masih tetap berat, boleh kita buka dan kita lihat ininya ya. Kita periksa dekompresinya sahabat. Saat mesin belum berputar begini posisinya sahabat. Setelah mesin berputar dengan gaya sentrifugal, maka dia akan membuka ke samping ini. Sehingga tekanan udara yang ada di ruang bakar akan pulih kembali. Jadi ini bekerja di setengah putaran ya. Bekerja di setengah putaran. Aturan dia waktu membuka kan di sini. Nah, setengah putaran dia berputar, dia juga membuka di sini.
Jadi setengah putaran klep membuka sedikit ya. Jadi klep membuka sedikit karena dorongan ini sahabat. Tuh, lebih jelasnya begini ya. Dia akan terganjil setengah putaran, jadi klep akan membuka sedikit, terus dia akan normal kembali, dan akhirnya akan buka lagi, buka full di sini. Kalau dia sudah berputar, maka di setengah putaran dia tidak ada yang mengganjil. Gitu sahabat. Jadi dekompresi ini yang dibuka adalah klep buang ya sahabat, klep buang ya. Jadi yang di sini. Nah di sini sahabat. Dan itu nanti ketemu lagi dengan stik di sini, dan akhirnya nanti ketemu dengan ini ya, dengan rocker begini. Jadi ketemunya dengan rocker arm yang ini. Saat putaran separuh putaran tadi, dia akan membuka sedikit ya, akan mendorong sedikit. Jadi klep ini akan membuka sedikit. Dan kalau satu putaran full, dia akan membuka full juga. Dan demikian saja pengalaman sedikit ataupun pengetahuan sedikit yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Ada salah dan kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.